Hmm? Masih? Ya sudah, duduk. Nanti lagi jangan ngantuk pas pelajaran. Maka sekarang kita masuk kepada pelajaran Lugatil Arabiyah. Pembahasan kita terakhir adalah Maf'ul Mutlak. Al-Maf'ul Mutlak telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk kepada An-Nawasib yang kedua maka maf'ul mutlak yang pertama selesai dan sekarang yang kedua apa itu maf'ul maf'ul fihi objek yang ada padanya takdir padanya yang kembali kepada zaman dan makan maka di istilah lain disebutkan dzarfu zaman dan dzarfu makan menunjukkan tempat zaman dan menunjukkan makan apa pemakan Huh? memasukkan makanan makan maknanya tempat sehingga dorfu zaman dan dorfu makan dia adalah maf'ulul fih yang menunjukkan kepada tempat dan waktu maka berkata al muallif dorfu zaman huwa ismu zaman al mansub bi takdir fi maka dari perkara yang mansub setelah selesai dari maf'ul mutlak Masuk kepada maf'ul fihi. Dan maf'ul fihi dinamakan dengan istilah dorf. Dia terbagi menjadi dua. Maka yang pertama dorfuz zaman. Apa itu? Ismun zaman al-mansub bitakdir fi. Maka disebutkan definisinya bahwa dorfuz zaman disebutkan ismun az zaman. Al-mansub bitakdir fi. Ini definisi yang disebutkan oleh penulis. Adapun definisi dari zorof saja, apa itu zorof dari segi lugoh? Zorof adalah ina. Seperti berkata Arab, Arab dorful fulma ai wia wia uhu. Maka dia itu adalah cawan. Itu dinamakan dorf tempat untuk menyimpan air. Dinamakan mangkok ataupun cawan. Ini dari segi Lugoh, maka dorf itu adalah tempat menyimpan air ataupun marok ataupun kuah dan sebagainya. Adapun dari segi istilah seperti diucapkan oleh penulis dorfus zaman dimulai dari tempat dari mulai dari waktu dorfus zaman. Huwa ismu zaman al mansubit takdir fi maka maknanya kalimat ismu keluar badannya fiin wal harf. Idan dorfu zaman ismu dia bukan fiil dan bukan harf. Dan juga ismu zaman. Maka az zaman keluar padanya tempat. Ismu zaman, ismu keluar dari kalimat ismu apa? Fi'il wal harf. Dan keluar dari kalimat az zaman adalah makan. Dan disebutkan di matan ismu zaman al-mansub maka mansub keluar padanya apa? Al marfu wal mahfud wal majzum apa? Masuk nggak? Kenapa? Karena pembahasan kita tentang asma, maka asma tidak ada yang jazm. Adapun takyid dari ucapan bi takdir fi maknanya mala yaslu fihi takdir bifi. dan takdir dengan fi di sini ada dua jenis takdir fi secara lafad dan takdir fi secara makna dan ini yang diinginkan oleh penulis. Kemudian kita berikan misalnya contoh untuk memahami mana dorfu zaman dan antum atau kita masukkan contoh-contoh kalimatnya dulu. Seperti disebutkan oleh penulis. Nahu al -yawma. apa makna al yauma hmm apa makna al yauma makna al yauma dia adalah zaman dari satu hari penuh mulai dari pagi sampai siang sampai sore ini dinamakan al -yawma. Maka di sini dari contoh derfu az zaman. Wa apa makna gudwa? Kalimat gudwa yang diinginkan adalah ismun zaman fi awalil yaum wa nahar. Kama sekarang al-an ba'dal fajr ini dinamakan gudwa. Misalnya kamu kapan akan berangkat? Gudwa. Maknanya besok pagi. Itu makna gudwa. Disebutkan gudwa itu mintulu il fajr ila tulu isyams sebagian membatasinya lebih keras lagi. Berarti sekarang waktu gudwah ini, sampai jam 7 nanti. Namun sebagian ahlu lugah, waktu gudwah yang jelas dari awal waktu, sebelum duhur. Sehingga kita keluar jam 8 pun dinamakan gudwah. Keluar jam 9 dinamakan gudwah karena sebelum duhur. Maka ini makna dari gudwah. Kemudian disebutkan bukroh, juga dan yang diinginkan Bukroh sama seperti kedua zaman fi awal yawm wan nahar maka gudwah dan Bukroh hampir sama di awal waktu Adapun kalimat sahar maka ini kalimat yang berikutnya sahar dan yang diinginkan di sini sahar adalah akhirul lain kubla fajar di saat kalian makan sahur maka dinamakan sahar. Dan juga goda wa atama. Adapun goda maka diitlakan di lugatil arabiah adalah al yom aladiyali ma antafihi. Dan yang diinginkan goda adalah ma'ruf di waktu siang hari di tengah siang terutama waktu makan. Maka dinamakan goda, waktu goda, waktu makan. Kapan makan kamu? Jam 8 pagi. Iya. Kapan makan siang? Setelah duhur. Seperti itu. Itulah waktu goda. Kemudian disebutkan di matan atamah. Kapan waktu atamah? Dulu di zaman Nabi, salat isya itu bukan jam 7.30 tapi waktu atamah apal atamah asulusul as awal minal lay. jadi malam itu dibagi sepertiga sepertiga pertama sepertiga kedua sepertiga terakhir sulusul lail al akhir itu waktu tahajud waktu Allah turun seperti hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih inallah hayyan zilu fikuli fi fitulusul akhir minal lail maka barang siapa yang ingin berdoa fa'ajibulah aku akan memberikan ijabah padanya. Wa man yastaghfir li Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Maka waktul atamah sul awal dari malam. Berarti bisa kita hitung di awal malam itu masuk maghrib misalnya. Maka mulai dari sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 2, dari jam 2 sampai kepada fajar misalnya. Maka itu pembagian yang pertama dinamakan Al-Atama. Maka para sahabat dulu sholat bersama Nabi jam 9.30, jam 10 malam. Dan itu adalah waktu yang pada zaman itu orang belum pada tidur. Eh, orang sudah pada tidur. Maka diriwayatkan selain Al-Atamata, Wasibian duniam, kita sholat isya waktu atamah jam 9.30 setengah 10, yang mana anak-anak kecil itu sudah tidur kecuali kalian di sini kalian tidur jam berapa hmm? jam 11 maka di zaman Nabi dulu anak-anak tidur di awal malam di sepertiga malam terakhir kemudian sobahan zaman yang terjadi di waktu pagi setelah tulu il itu seperti sekarang dinamakan sobah Kemudian masa'an maka masa' adalah zaman di awal setelah zuhur dinamakan masa'an. Mulai dari tergelincirnya salat zuhur matahari ke arah barat salat zuhur sampai tenggelamnya matahari dinamakan masa'. Sobahan wa masa'an. Adapun abadan maknanya adalah azaman aladila nihayah lahu seperti forever selamanya seperti orang-orang yang kafir khalidina fiha abada finar kekal di api neraka selamanya forever tidak diketahui kapan batasannya ini dinamakan abadan dan begitupun amadan amadan itu adalah zaman munakkar waktu yang kita tidak bisa membatasinya kapan. Contohnya, itu amadan la akra'u kitaban. Sudah berlalu beberapa hari aku tidak membaca kitab. Beberapa hari ini berapa? Sebulan, sepekan, dua pekan, tidak tahu, tidak ingat. Yang jelas amadan, maknanya waktu lalu. Seperti itu. Dan begitu pun hainan, sama zaman munakar waktu yang mubham tidak diketahui yang jelas dulu aku tidak melaksanakan demikian dan demikian waktunya kapan tidak dibatasi maka hainan dan abadan dan amadan waktu yang munakar tidak diketahui waktunya maka inilah dari Zorfu Zaman yang disebutkan oleh penulis maka di sini maknanya adalah ismun yang mansub. Maka irobnya dia mansub keluar dari rofa wal khafat wal jazm dan takdirnya menunjukkan waktu pada saat disebutkan di situ tadi. Maka disebutkan dari jenis-jenis dorfu zaman dan kita berikan misalnya contoh zurtu muhammad zurtu masa'an muhammadan apa maknanya di sini i'rabnya zurtu masa'an muhammadan zurtu fi'il wa fa'il aku menziarahi masa'an waktu sore hari tadi masa dari jam berapa ke jam berapa ingat masaan kapan minbak di tuhur sampai kepada guru bisams itu masa jadi setengah hari yang terakhir dinamakan masa zurtu masaan muhammadan aku menziarahi masaan maknanya takdir maf'ul fih di sini fi wakti masa di waktu sore hari ba'da zuhur sampai kepada maghrib. di waktu itu aku menziarahi muhammad Lalu i'rab Muhammadan zurtu masaan Muhammadan maka Muhammadan maf'ul bihi. Jadi digandeng antara maf'ul fi dengan maf'ul bihi. Maf'ul fi menunjukkan dorfu zaman puna masaan dan maf'ul bih menunjukkan wuku al fi'il. Jadi zurtu aku menziarahi terjadinya ziarah ini kepada siapa? Kepada Muhammad. Adapun maf'ulun fi kapan waktu terjadi penziarahan ini masaan paham maka ini contoh dari mafulun fi di mana takdirnya fi menunjukkan kepada waktu kemudian untuk memperjelas seperti biasa kita berikan pendalilan dari Al-Qur'an dan dicarikan mana syahidnya entah ya Hudayfah, Allah yaqul fi kitabihil karim ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun aina az-zaman hmm sa maratan ukhra ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun aina zarful maka zaman au makan ba'da maka ba'da di sini lihat i'rabnya ayak murukum bil kufri maka ya'muru Fi'lun mudhari' marfu di sini ditajrudihi anin nasib wal jazim dan hamzah ayak murukum di sini hamzah istifham maka ayak muruk. di sini fa'ilnya adalah ya ataupun takdiruhu huwa dan domir kaf Yak murukum maf'ulun bih dan mim lil jama Ayak murukum bil kufri bahar fijar wal kufri jar majrur ba'da hadahu wa syahid ba'da dharfu zaman au dinamakan maf'ulun fi mansub hada huwa daliluna la taqul ba'du au taqul ba'di lakin huna ba'da maka ba'da dharfu zaman muta'alliq bi fi'lin ya'muru ba'da id antum muslimun maka di sini sahihnya adalah ba'da adalah dharfu zaman dan عندك يا أبا أمير وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أين الشاهد؟ طيب قبل ما قبل قبل موته قبل ظرف زَمَانٍ متعلق ب Yuminanna. maka itu dari syahidnya qabla dan tadi sebelumnya ba'da maka keduanya Dorfu zaman maka di situ ada takdir fi maknanya fi zaman yang setelahnya qabla yang sebelumnya Wafihi badi yang setelahnya itu takdir fi yang ada padanya. Entah ya abah kata dah contoh yang lain Allah berfirman Al Anj bil hak fadabahuha fadabahuha ya yafalun mana syahidnya Taib Al An gimana irabnya? Zorfu zaman muta'alik bi jikta haq. Maka al-ana dorfu zaman mansub. Walamatu nasbihi fathah. Jikta haq. Jikta yang ma'ruf jumlah fi'liyah. Dari ja'a dengan fa'ilnya. haq jar majrur. Maka syahidnya adalah alan an Dimana dia dorfu zaman mansub. alana Inda iman ya kau tahu nafikita bihir karim fi kita bihir karim lebih tu yauman au ba ba ah yang mana yauman ba do sama juga namun sekarang sahidnya adalah yauman apa irabnya yauman dia maful fihi maka labis tu, dia jumlah fi'liyah labis tu yauman dorfu zaman muta'alik bi labisa ihnya fathah yauman adapun au harfu ataf. ba'da yaumin maka ba'da di sini maktuf ba'da yaumin ma'tuf kepada yauman au ba'da yaumin maka yaumin yang kedua di sini dia majrur karena mudhafun ilaih sahihnya yang pertama dia labithu yauman indak ya rafiq ai santamasgul bi tu pula haja Ya ta'ala fi kitabihil karim an sabbihu bukratan wa asiya. Mana sahidnya? Bukratan bas wa asiyan. Maka di sini sabbihu fi'lun amr dan fa'ilnya domir takdiruhu antum sebagai maf'ulun bih bukrotan wa asiyan bukrotan dorfu zaman muta'alik bi waktu awali nahar bukroh di sini tentang tasbih di waktu pagi dan petang maka bertasbihlah bukrotan di waktu awal yaum wa asiyan maktuf kepada bukrotan dan dia mansub maka ASEAN di sini adalah di waktu petang. Maka inilah dari contoh dorf az zaman. Dan di sana masih ada dorful makan. Mau oh, sekarang apa sudah tewas semua? Cukup ya, karena nanti akan ada pelajaran jam 8 tasmi. Maka inilah yang bisa kita berikan dari dua pelajaran. Pelajaran atau At hate dan juga pelajaran nahu. Dan akhir pelajaran Nahu kita adalah Zorfu Zaman yang dimasukkan oleh para ulama dengan nama Al-Maf'ul Fihi karena ada takdir fi sehingga maknanya Zurtu Masa'an Muhammadan Zurtu Fi Waktil Masa seperti itu takdirnya Fi tapi berhubungan dengan waktu karena Zorfu Zaman maka takdirnya Fi maka dari situ disebutkan Maf'ulun fihi. Maka ini misal bagus untuk menjadikan pembeda maf'ul bih dengan maf'ul fi. Zurtu masa'an Muhammadan. Sama-sama mansu. Zurtu masa'an, masa'an maf'ul apa? Fihi. Menunjukkan dorf waktu. Wa Muhammadan maf'ul bihi. Yang menunjukkan pekerjaan menimpa kepada Muhammad. Aku menziarahi Muhammad di waktu masa, "Nak taufilahu Nau, jazakumullah khairah, obar."